army decided I should be on the All-America ping pong team. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas serta mereview sebuah film yang berjudul Forrest Gump. Film ini dirilis pada tahun 1994 dan film ini disutradarai oleh Robert Zemeckis dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 142 menit ini akan mengisahkan seorang pria yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Namun, keberuntungan selalu memihak kepadanya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Yang mana, alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Forrest Gump. Pada saat itu, Forrest sedang menunggu sebuah bus di salah satu pemberhentiannya. Tak lama kemudian, turunlah seorang wanita asing yang tak dikenal namanya. Forrest mencoba mengajak bicara wanita itu selagi menunggu bus yang sesuai dengan tujuan perginya. Walaupun wanita itu tak memperdulikannya, Forrest tetap berbicara dan bercerita tentang masa kecilnya. Saat masih kecil, Forrest dibawa ibunya ke rumah sakit untuk memasangkan suatu alat di kakinya. Forrest memiliki kelainan pada punggungnya yang sedikit bengkok. Sebab itulah, kakinya dipasangkan suatu alat agar Forrest bisa berjalan secara normal. Forrest tinggal di sebuah rumah yang merupakan warisan dari leluhurnya. Pada suatu hari, ibu dari Forrest mendaftarkan Forrest di salah satu sekolahan. Your boy's different, Ms. Gump. Seorang guru di sekolah tersebut pun sempat menolak Forrest sebab Forrest yang hanya memiliki IQ 75 atau di bawah rata-rata. Dan untuk masuk di sekolah itu membutuhkan IQ sebesar 80. Ibu dari Forrest pun memohon agar guru tersebut mau menerima Forrest di sekolahan itu. Pada suatu malam, ayah dari Forrest tiba-tiba meninggalkan keluarganya dan tak pernah kembali pulang. Kini, Forrest hanya tinggal dengan ibunya yang sangat menyayanginya. Untuk membiayai kehidupan dari Forrest, ibu dari Forrest pun terpaksa menyewakan rumah mereka. Saat hari pertama masuk sekolah, Forrest menaiki sebuah bus yang merupakan alat transportasi sekolahnya. Di dalam bus, hampir semua orang tak ada yang mau menerima Forrest untuk duduk bersamanya. Beruntungnya, seorang wanita bernama Jenny mau menerima Forrest untuk duduk bersamanya. Forrest bersama Jenny kini menjadi teman yang sangat dekat. Bahkan, hanya Jenny lah teman satu-satunya Forrest di sekolahnya. Setiap pulang sekolah, Forrest selalu dibully oleh teman kelasnya. Jenny kemudian menyuruh Forrest agar berlari dan terus berlari. Pada suatu hari, Forrest mendatangi rumah dari Jenny untuk mencarinya sebab Jenny yang tak masuk sekolah pada hari itu. Saat sudah bertemu dengan Jenny, Jenny pun mengajak Forrest untuk bersembunyi di kebunnya. Jenny bercerita jika ayahnya selalu berbuat kasar kepadanya
dan Jenny tak masuk sekolah karena ayahnya yang tak mengizinkannya. Beberapa hari kemudian, Jenny akhirnya dipindahkan ke rumah neneknya untuk menghindari kekerasan yang dilakukan ayahnya. Beberapa waktu berlalu, kini Forrest bersama Jenny pun sudah duduk di bangku SMA. Walaupun begitu, Forrest tetap saja dibully oleh teman kelasnya. Saat Forrest tengah berlari, dia melewati para pemain rugby di suatu lapangan. Hal ini pun membuat pelatih dari permainan rugby langsung merekrut Forrest agar bergabung ke dalam timnya. Saat hari perlombaan tiba, tim dari Forrest berhasil memenangkan permainan berkat Forrest yang berhasil membawa bola ke garis musuh. Now maybe it's just me, but college was very confusing. Beberapa hari kemudian, tersebar berita tentang penembakan terhadap Presiden Amerika hingga tewas. Hal ini bukanlah yang pertama kalinya. Di masa sekarang, Forrest bercerita dan terus bercerita walaupun telah berganti orang di sampingnya. Forrest kemudian melanjutkan ceritanya saat tim permainan rugby-nya kini diundang untuk bertemu dengan Pak Presiden. Pak Presiden sangat bangga sekali terhadap tim dari Forrest yang berhasil mengharumkan nama negaranya. Namun, pada beberapa hari mendatang, terjadilah penembakan lagi terhadap Pak Presiden hingga tewas. Beberapa tahun berlalu, Forrest pun akhirnya lulus dari SMA-nya. Ibu dari Forrest pun sangat bangga sekali kepada anaknya. Saat Forrest akan kembali pulang, seorang jenderal militer menawarkan Forrest untuk bergabung ke dalam pasukan militer. Saat hari pertama masuk militer, Forrest bertemu dengan seorang pria bernama Baba. Baba bercerita kepada Forrest tentang keturunan keluarganya yang merupakan nelayan udang. Baba juga mengatakan jika saat dia telah keluar dari angkatan militer, dia akan membuat bisnis udang. Saat hari pelatihan merakit senjata, Forrest berhasil memecahkan rekor terbaru dalam kecepatan merakit senjata. Pemimpin militer dari Forrest pun menganggap jika Forrest pasti memiliki IQ yang jenius. Baba kembali bercerita kepada Forrest mengenai keuntungan dari bisnis udang. Baba mengatakan dengan bisnis udang, mereka bisa membuat udang keju, udang goreng, sate udang, burger udang, dan masih banyak lagi. Saat liburan militer telah tiba, Forrest menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Jenny. Forrest semakin merasa jatuh cinta saat melihat Jenny yang kini semakin cantik. Suatu ketika, Forrest melihat seorang pria yang mengganggu Jenny. Dengan sangat marah, Forrest pun langsung mengajar pria itu tanpa ampun. Saat keluar dari bar, Jenny seperti tak nyaman dengan kehadiran dari Forrest. Forrest pun mengatakan jika dirinya akan dikirimkan ke Vietnam untuk berperang. Jenny yang mendengarkannya pun memberikan amanah kepada Forrest agar dia berlari dan terus berlari saat berada di kondisi yang tidak aman. Setelah itu, Jenny pun meninggalkan Forrest sendirian. Saat hari perang ke Vietnam telah tiba, Forrest memeluk ibunya sebelum dia pergi. Dan pada suatu waktu, tibalah Forrest di Vietnam bersama dengan Baba. Forrest bertemu dengan seorang pemimpin di pangkalan tersebut yang bernama Letnan Dan. Letnan Dan memberikan beberapa arahan kepada Forrest dan juga Baba sebelum mereka berperang nantinya. Kemudian, pada keesokan harinya, pasukan dari Forrest pun kini mulai bergerak maju. Pasukan dari Forrest ini dipimpin oleh Letnan Dan. Dan pada suatu malam, Baba mengajak Forrest agar mau bergabung ke dalam bisnis udangnya. Baba juga menawarkan jika hasil bisnis udangnya nanti akan dibagi dua. I'll be the captain. We can just work it together, split everything. All the shrimp you can eat.
Tak lupa, saat Forrest memiliki waktu luang, dia selalu menulis selembar surat yang akan dia berikan kepada Jenny. Pada keesokan harinya, pertempuran yang sesungguhnya pun kini telah tiba. Letnan Dan menyuruh seluruh pasukannya untuk berlari mundur dan menyelamatkan diri. Forrest berlari sangat cepat sesuai perintah dari Letnan Dan. Saat dia melihat ke belakang, Forrest tak menemukan keberadaan dari Baba. Forrest pun memutuskan untuk kembali ke medan peperangan. Dan saat tengah mencari Baba, Forrest malah berhasil menyelamatkan beberapa pasukannya yang sedang terluka parah. Pada akhirnya, Forrest pun berhasil bertemu dengan Baba yang tengah sekarat. Baba mengalami pendarahan tepat di perutnya. Dan di detik-detik akhir kehidupannya, Baba berpesan kepada Forrest tentang bisnis udangnya. Setelah itu, Baba pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hey Forrest. In Vietnam. Di masa kini, Forrest telah bercerita ke beberapa orang yang duduk di sampingnya. Forrest kembali melanjutkan ceritanya saat perang telah usai. Pada saat itu, Komandan Dan yang diselamatkan oleh Forrest seketika merasa menyesal karena dia yang seharusnya mati dengan terhormat, kini malah masih hidup. Di tengah waktu luang, Forrest mencoba bermain bola pingpong dengan seorang militer lainnya. Tak disangka, seiring berjalannya waktu, Forrest pun memiliki bakat dalam bermain bola pingpong. Saat tengah malam, Forrest dibangunkan oleh Letnan Dan yang memarahinya. Letnan Dan kini sudah tak memiliki kaki lagi. Letnan Dan memarahi Forrest sebab dia yang seharusnya mati kini malah masih hidup. Pada suatu hari, saat Forrest akan mendatangi Letnan Dan, ternyata Letnan Dan telah dipulangkan ke rumahnya. Beberapa tahun kemudian, Forrest mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden tentang keberaniannya dalam berperang dan menyelamatkan nyawa temannya. Forrest juga diminta untuk bercerita kepada semua orang tentang pengalaman perang yang dilaluinya sebelumnya. Saat Forrest tengah bercerita, muncullah Jenny yang memanggil nama dari Forrest. Seketika, Forrest pun langsung berlari dan menghampiri keberadaan dari Jenny. Jenny kemudian mengajak Forrest untuk bertemu dengan beberapa temannya. Tak disangka, Jenny bergabung dengan komunitas kulit hitam yang anti pemerintah. Saat Jenny tengah mengobrol dengan temannya, dia pun langsung dipukul sebab membawa Forrest ke tempat kediamannya. Forrest yang melihatnya pun seketika langsung marah. Kini, Forrest bersama Jenny harus berpisah karena jalan hidup mereka yang berbeda. Forrest memberikan medali emasnya kepada Jenny agar Jenny selalu mengingatnya. Setelah itu, mereka berdua pun kembali berpisah. Forrest yang semakin ahli bermain bola pingpong kini menjadi wakil Amerika dalam turnamen dunia. Forrest berhasil meraih juara setelah dia mengalahkan pemain dari China. Bahkan, Forrest juga diundang ke acara televisi karena bakatnya yang ahli dalam beberapa bidang. Saat Forrest sedang berada di suatu tempat, dia bertemu dengan Letnan Dan yang berpenampilan seperti gelandangan. Letnan Dan hidup sebatang kara setelah dia dikeluarkan dari pasukan militer. Walaupun begitu, Forrest tetap menghormati Letnan Dan yang merupakan pemimpinnya di medan perang. Letnan Dan lalu mengajak Forrest ke sebuah bar untuk merayakan pesta tahun baru.
Beberapa bulan kemudian, Presiden Amerika memutuskan untuk mengundurkan dirinya. Forrest yang tersisa seorang diri di pasukan militer, kini dia pun juga memutuskan untuk mengundurkan dirinya. Forrest kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Setibanya di sana, ibu dari Forrest merasa senang setelah tak bertemu cukup lama dengan anaknya. Tak lupa, Forrest juga mengunjungi makam dari Baba yang merupakan sahabat militernya. Hey Baba, it's me, Forrest Gump. Saying, when I was in China and all. Forrest seketika teringat janjinya bersama Baba yang akan menjalani bisnis udang. Forrest lalu membeli kapal bekas yang akan dia gunakan untuk menangkap udang. Beberapa hari berlalu, Forrest hanya mendapatkan beberapa udang. Forrest lalu menamai kapalnya dengan nama Jenny. Sementara itu, Jenny yang berada di suatu tempat, kini berniat untuk melakukan bunuh diri. Namun, Jenny pun mengurungkan niatnya. Kehidupan dari Jenny sangat berbanding terbalik dengan Forrest. Jenny selalu merasa jika cobaan kehidupannya sangatlah berat. Pada suatu hari, Forrest didatangi oleh Letnan Dan yang akan bergabung ke dalam bisnis udangnya. Beberapa waktu berlalu, Forrest masih saja tak bisa mendapatkan udang yang dia inginkan. Letnan Dan menyuruh Forrest agar ikut berdoa di dalam gereja. So I went to church every Sunday. Forrest bersama Letnan Dan tetap bekerja keras mencari udang walaupun sedang ada badai di tengah laut. Keesokan paginya, terdapat berita jika semua kapal penangkap udang kini mengalami rusak parah dan tak bisa digunakan. Namun, hanya ada satu kapal penangkap udang yang masih berlayar, yaitu kapal milik Forrest. Akhirnya, Forrest pun mendapatkan puluhan ribu udang sebab sudah tak ada lagi kapal pesaing yang akan menangkap udang. Di masa sekarang, seorang pria yang mendengarkan cerita dari Forrest pun seketika merasa tak percaya jika bisnis udang tersebut adalah milik Forrest. Forrest lalu melanjutkan ceritanya kepada seorang wanita ketika bisnis udangnya telah sukses. Pada suatu hari, terdapat berita lagi tentang penembakan terhadap presiden hingga tewas. Tepat pada hari itu, Forrest juga menerima telepon jika ibunya sedang sakit parah. Forrest langsung bergegas untuk menemui ibunya. Setibanya di rumah, sang dokter mengatakan jika ibu dari Forrest telah mengidap penyakit kanker. Beberapa hari kemudian, ibu dari Forrest pun kini menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian dari ibunya, Forrest memutuskan untuk menyerahkan bisnis udangnya kepada Letnan Dan. Hasil uang dari bisnis udang tersebut kemudian diinvestasikan Letnan Dan kepada perusahaan Apple. Dan setiap beberapa waktu, Letnan Dan selalu memberikan hasil investasinya kepada Forrest. Uang hasil investasi tersebut juga Forrest bagikan kepada keluarga dari Baba dan untuk pembangunan gereja. Pada suatu hari, datanglah Jenny yang membuat Forrest pun merasa sangat senang. Forrest bersama Jenny lalu menghampiri beberapa tempat yang merupakan bagian di masa kecil mereka. Pada suatu malam, Forrest mengajak Jenny untuk menikah. Namun, Jenny menolaknya tanpa alasan yang jelas. Jenny kemudian bercinta bersama Forrest di tengah malam. Saat pagi harinya, Jenny kembali meninggalkan Forrest sendirian. Forrest pun kini sudah tak memiliki siapapun lagi. Forrest lalu memutuskan untuk berlari tanpa henti. Forrest kini sudah berlari selama beberapa bulan. Dan dia berhenti berlari hanya ketika beristirahat. Forrest juga masuk ke dalam berita yang menginformasikan tentang Forrest yang telah berlari mengelilingi Amerika selama 2 tahun. Beberapa orang pun memilih untuk mengikuti Forrest berlari. Hingga ketika Forrest sudah berlari selama 3 tahun lebih,
dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Pada hari itu, terdapat berita lagi tentang penembakan presiden baru. Dan pada hari itu juga, Forrest menerima surat dari Jenny yang menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Sebab itulah, Forrest berada di tempat pemberhentian bus untuk mendatangi rumah dari Jenny. Wanita yang duduk di samping Forrest pun mengatakan jika alamat rumah dari Jenny hanya beberapa langkah dari sini dan Forrest tak perlu menaiki bus. Kini, Forrest pun akhirnya bertemu kembali dengan Jenny. Tak lama kemudian, seorang wanita menyerahkan anak kepada Jenny yang ternyata itu adalah anak dari Jenny. Seketika, Forrest pun merasa terkejut. Forrest mengira jika Jenny kini telah menikah. Namun, Jenny menjelaskan jika anak itu merupakan darah daging dari Forrest. Sebab percintaan mereka di malam hari sebelumnya telah membuat Jenny menjadi hamil. Jenny menamai anaknya itu persis dengan nama seperti Forrest. Kini, Forrest pun memutuskan untuk menikah bersama Jenny. Di hari pernikahan, Letnan Dan hadir dengan kaki palsunya. Forrest bersama Jenny kini hidup dengan bahagia. Akan tetapi, setelah beberapa bulan, Jenny mengidap penyakit langka yang tak pernah ada sebelumnya. Dan pada akhirnya, Jenny pun juga mengembuskan nafas terakhirnya. Kini, hanya tersisa Forrest bersama anaknya atau Forrest kecil. Saat berada di makam dari Jenny, Forrest berjanji jika dia akan merawat Forrest kecil dengan sepenuh hatinya. Dan kemudian, film pun berakhir.